야, 잠시만. Dengan bismillah dalam bermula, alhamdulillah membuka kata, salawat dan salam sempurnalah makna yang kecil dibina, yang besar mulia. Abdul Somad aku bernama, selesai belajar di negeri Narasinga, pernah singgah di IAIN Suska, terbang menuju bumi seribu menara. Melihat sungai Nil dan piramida, bersua dengan Fir'aun dan Musa. Hinggap sekejap di bumi Malaya, akhirnya terdampar di gurun Sahara, hampir sampai ke Barcelona. Setelah lama mengembara, kembali jua ke bumi tercinta, tanah siak Sri Indrapura. Membawa gelar LCMA, banyak orang bertanya-tanya, apalah agaknya artinya, lagi cemas menjadi anak dari. Nasihat orang tua-tua, bernaunglah di pokok yang gagah perkasa. Batangnya jadi penyangga, akarnya tempat bersidang. Bersilaturahim ke rumah Dr. Mustafa, rumah putih di jalan Gunama. Dia bawa daku 10 senja ke TVRI membawa acara. Bila dia pergi ke Malaysia, daku duduk di singgah sana, menjadi guru di sekejap mata. Subuh tiba gelap gulita, menuju masjid di pagi buta, jamaah pun tak pula ada. Banyak tiang dari manusia. Berbekal sabar dan doa, nasib baik datang menyapa. Khutbah bergetar dari masjid raya, banyak mata terpesona, caci hamun pun ikut serta. Lovers and haters, kata anak-anak. Ada pula yang menuduh paksa, fitnah anti bineka tunggal ika, diusir dari pulau dewata, deportasi dari negeri Cina. Tapi hati tak rasa hina, semua itu belum ada apa-apanya bila dibanding nabi besar kita, gigi patah kaki terluka, namun tetap berbalas doa. Sungguh tak layak masuk surga, busuk hati terus dipelihara. Orang Melayu cinta negara, 13 juta golden Belanda diderma untuk membela bangsa. Sultan Syarif Kasim orang mulia dari kerajaan Siak Sri Indrapura. Berdaulat ke Yogyakarta, jangan kau ajar kami tentang cinta negara. Kalau bukan kerana kami punya bahasa, kau pun tak dapat menutur kata. Dendam jangan masuk ke kepala, masih banyak yang perlu dirasa. Anak Sakai meniti pipa, anak Akib senyum menyapa, dalam mamak terus menganga, padahal minyak tidak terkira. Tapi apa mau dikata, terlalu banyak diangkut ke Jakarta. Awan berarak meniti senja, budak menuju surau musalla, Quran di tangan dan alif bata, tak lupa rotan di belah dua. Tapi kini semua dah sirna, semua sudah berganti rupa. Budak asyik bermain Sega, PlayStation warnet beraneka, dari Batman hingga Mahabharata, sampai Spiderman sarang laba-laba. Kalaulah tak ada usaha, budak Melayu kan hancur binasa. Melayu hanya tinggal nama, rosak kerana AIDS dan narkoba. Menjemput murka dan bencana, wajah menjadi bermuram bujang. Selepas masuk Belanda, banyak anak tak boleh tulis baca. Huruf Arab dibuang serta, Melayu riau boleh berbangga. Huruf Arab merata-rata, dari masjid hingga kantor wali kota. Tapi tiba bila saatnya, huruf Arab hanya mantra, dibaca saat duka cita, atau untuk kelet wanita. Sungguh kiamat di pelupuk mana. Maka masukkanlah anak ke sekolah agama. Ada gontok tujuh di jalan ke kampung, dari hikmah Ubu Salam dan As-Sofa, atau IPS arah asrama tetap. Memang agak mahal biaya, minimal pelajaran agama ada 5, menjadi bekal dari muda ke tua.
Andai tersesat boleh kembali semula, mereka akan jadi pemimpin bangsa. Jadi presiden sampai Papua, kita semua akan binasa. Harta tiada di bawah serta, anak soleh jualah yang mengalir ke kita. Malam beri naikkan tiba jua tepak sirih merah merona, gambir kapur dan pinang tua, mulut mengunyah bermasam muka. Tanda lidah sedang merasa pahit, kelat dan pedar ada. Semua mesti di dalam sama, bertanda hidup berumah tangga. Mengandam duduk memasang kenanga, jemputan hadir saubara mara. Berzanji dibaca serta marhabat, Tuan Mufti membaca doa. Air mata bahagia ayah dan bunda, menanti cucu penyejuk mata. Di sanalah bahagia berpunca, tapi kini semua tak ada. Akan menjadi majlis duka, kerana marah menghujam dada. Rosak sudah pemudi pemuda, amuk dan hamun mengisi acara. Mereka tak salah juga, karena diam kitalah bencana mereka. Banyak orang bertanya-tanya, siapalah agaknya menulis kata-kata berbingkai makna, menyentuh rasa hati dan kepala. Bila pula dia menulisnya, jawabnya, siapa lagi kalau bukan Datuk Setia Sri Ulama Setianegara. Ditulis saat dalam perjalanan dari Jakarta di dalam pesawat Garuda. Tapi bila malaikat maut tiba, pangkat dan kuasa tak lagi bermana, hanya iman dan amal soleh jua yang akan dibawa serta. Tinggallah rumah besar bertingkap kaca, anak menantu sahabat tetangga, kain songket dan baju sutra, cincin emas dan batu permata, rubi zamrud dan mutiara. Kalau ada tangan pernah menyapu air mata orang susah dan miskin papa, kepala anak yatim tiada rumah, itulah yang akan dibawa serta. Apa tanda Melayu menyapa lemah lembut bertutur kata? Apa tanda Melayu beragama takut pada Allah semata? Apa tanda Melayu berdengar tetes darah asalnya Medina? Kalau menung datang menyapa saat tanah pusara sudah pun rata, anak menantu jiran tetangga tiada yang mahu ikut berserta, tinggallah diri sebatang kara. Bila sampai masanya tiba, anak berbisik ke pangkal telinga, ya hati belayang jiwa, mizian hati putera perang, la ilaha illallah. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih sila perhatian. Mohon maaf sila silapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.